What's up Sobat Riders? Siap gas bareng LMB. Bertemu lagi sama aku Danya di konten rajin, rincian aman dan jitu ngabers. Pernah dengar mitos kalau ban motor yang sudah botak malah lebih ngegrip ke jalanan kering? Hah? Udah sekte mana lagi ini? Kalau ini sih perlu kita bedah bareng-bareng ya Ngap. Jangan sampai salah kaprah. Karena keselamatan kita di jalan raya itu penting banget. Sekarang kita bahas lagi ya permasalahan ban motor. Emang benar ya, ban botak lebih bagus buat performa. Simak videonya sampai habis. Sebelum kita bahas mitosnya, kita kenali dulu apa itu ban botak. Jadi kan di ban itu ada corak-corak atau alur-alurnya lah. Ini berfungsi untuk mengalirkan air saat kita berkendara di jalanan basah. Nah, kalau alur ini udah aus atau habis, itu yang disebut dengan ban botak. Banyak banget bahaya yang mengintai kalau kita pakai ban botak. Pertama, daya cengkram ban di jalan jadi berkurang. Bayangin aja, kalau ban udah botak, mana ada alur yang bisa mencengkram aspal dengan baik. Akibatnya, motor jadi mudah selip, terutama saat hujan atau jalanan licin. Yang kedua, risiko aquaplaning lebih tinggi. Nah, aquaplaning itu kondisi di mana ban kehilangan kontak dengan jalan karena terdorong lapisan air. Jadi kalau pakai ban botak, kayak main seluncuran air aja di jalan gitu. Bahaya banget kan? Nah, ada banyak jenis ban yang didesain khusus untuk kondisi jalan tertentu. Misalnya ban off-road, biasa disebut ban tahu kalau di kita. Karena ban ini punya alur yang lebih dalam, cocok untuk melibas medan yang tidak rata. Sedangkan ban balap, meskipun terlihat botak tapi punya kumpon karet yang super keras dan lengket. Jadi jangan samakan ban balap dengan ban botak ya, yang biasa kita pakai sehari-hari. Jadi kesimpulannya, ban botak itu lebih aman? Itu salah besar. Hoax. Mitos. Ban botak itu justru sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan kita dan orang lain di jalan. Selalu pastikan ban motor yang kita pakai dalam kondisi baik dan ganti dengan yang baru kalau misalnya ban motor kamu udah habis atau aus. Nah, sebelum pamitan, biasa klik like dulu video ini atau kalian bisa tonton video lainnya seputar otomotif di sini. Dan subscribe untuk dapatkan update terbaru. Saya pamit undur diri, as always, riding motor is the best. Selalu jaga keselamatan kalian di jalan.